Kali ini kita akan menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jika Tribuners jalan-jalan ke kota Solo, Jawa Tengah, kurang lengkap rasanya jika belum menyantap segar dan gurihnya seporsi timlo. Kuliner khas Solo yang satu ini cocok jadi pilihan menu sarapan untuk Anda, Tribuners. Untuk Tribuners yang mencari timlo enak di Solo, bisa berkunjung ke warung makan Timlo Sastro. Timlo Sastro merupakan kuliner legendaris di Solo sejak tahun 1952. Timlo Sastro di Solo punya dua cabang. Nah, pastinya Tribuners berkesempatan mampir di warung Timlo Sastro ini yang berlokasi di Abdul Muiz, Kepatihan, Solo, Jawa Tengah. Untuk tahu seperti apa kelezatan makanan satu ini, Mufti sudah terhubung dengan rekan kami dari Tribun Travel, ada Tias. Halo, selamat sore Tias. Ya, selamat sore rekan Mukti. Baik, rekan Tias, bisa diinformasikan lokasi tepatnya dari Timlo Sastro ini di mana sebenarnya? Ya, jadi Timlo Sastro 1 ini lokasinya ada di Jalan Abdul Muiz nomor 32A, Patihan, Stabelan, Surakarta. Nah, sebelumnya itu ada di Pasar Gede. Jadi ini pindah ke daerah di Jalan Abdul Muiz ini. Terus ada juga cabang yang satunya ada di Jalan Dr. Wahidin, Penumpang Surakarta. Baik, rekan Tias. Mungkin dari atau masyarakat atau Tribuners yang sekarang ini bukan asli orang Solo, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya Timlo? Dan mungkin bisa dijelaskan, Tias, isiannya ini ada apa saja di dalam Timlo? Ya, jadi Timlo di Solo itu sebenarnya ada dua macam, Timlo sayur sama Timlo sosis kuah gitu. Nah, yang di Timlo Sastro ini jenis Timlo yang sosis kuah. Isiannya itu ada ampla ati, telur, terus kulit sosisnya itu sendiri, sama kuah kaldu. Baik, mungkin juga bisa diinformasikan, Tias, terkait dengan menu dan juga harga menu di Timlo Sastro ini berapa kira-kira dan jam buka jika Tribuners ingin datang ke sana ini kapan, Tias? Ya, jadi Timlo Sastro ini harganya mulai dari 12 ribuan per porsi. Kalau mau timlo yang komplit, yang udah isiannya lengkap, itu harganya 23 ribuan. Jam bukanya Timlo Sastro 1 ini mulai dari jam 6:30 pagi sampai jam 3 sore. Jadi bisa buat sarapan, bisa buat makan siang. Baik, terima kasih rekan Tias atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Tias. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.